Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari kali ini kita berkenalan pula dengan buah Kim Hong. Kim Hong dikenali juga sebagai Golden Phoenix D198, nombor pendaftaran D198. Okay, buah ni didaftarkan di Batu Pahat, Johor. Okay, pokok asal dipercayai masih berada di tangkak. Okay. Okay, ciri-ciri utama ni buah dia tak berapa besar. Dia lebih kurang anggaran 1 kilo lebih ya. Okey. Ha, macam dah. Okey. Tangkai dia pun tak berapa banyak. Kalau yang ni buah grade C. Okey. C lah. Dia punya ciri ni dia duri dia agak lincin-lincin macam ni. Duri dia kecil-kecil. Buah dia nampak macam ni lah. Color macam ni. Bentuk dia shape dia bulat. Bawah dia penting dia macam ni. Mana yang dia promo sikit lah. Ini dia start pecah ni bawah dia. Okay. Macam ni duri dia pun takkan apa. Duri dia kecil-kecil. Mana ni bawah dia macam ni. Okay. Ciri-ciri Kim Hong. Okay, ke ini ciri-ciri lain dia buah dia isi dia penuh biji kesit. Okay. Sebab tu dia antara sebab utama dia digemari di Singapura. Okay. Biji dia kesit, biji kecil semua, isi dia padat. Okay. Tapi yang tak syok dia, colour dia krim pucat saja. Okay. Rasa dia lemak, ada pahit, lemak manis lah, ada pahit. Okay, kita pergi tengok di sini macam mana. Kat Singapura dia harga dia dikatakan menyamai harga Sangking. Okay, kalau kat sini sekarang ni kami jual lebih kurang dalam antara RM49 hingga ke RM55. Ni buah ni tengah musim panas ni, buah cepat pecah. Okay, nampak. Nampak isi dia penuh. Okay. Kita ambil satu, kita nak. Nampak isi dia banyak. Walaupun kecil-kecil dia punya ulas tapi padat, nampak penuh sebab dia punya biji kesit, nampak biji dia kecil. Kalau di muar ni orang panggil biji kesit lah, nampak kecil je biji dia, memang tak sesuai lah, memang payah nak tumbuh biji je ni. Biasanya kalau tanam pun tak tumbuh lah. Kalau nak apa benda dia memang kena macam teman tunas. Nampak tu. Biji dia kecil je. Okay. So bagi yang tak pernah rasa buah ni, biasanya customer akan tolak lah. Sebab bila tengok colour dia macam ni, setakat pucat macam ni, kuning krim pucat, memang customer jarang lah nak beli. Tapi bagi yang dah rasa memang kaki durian, bila dia rasa dia shock, biasa dia akan repeat. Tapi mungkin faktor harga, mungkin orang akan rasa macam berat sikit lah berbanding dengan musang kering kalau kuning cantik kan. Tapi dari segi rasa dia, setakat ni kita buat masa ni sekarang ni, harga dia melebihi harga teka. Bawah musang kering lebih daripada teka kalau di mall sekarang ni. Okay. Nah, ini buah kita dapat buah sini lah. Semua ni. So apa lagi nak cakap, tu lah rasanya untuk setakat kali ni. Jangan lupa subscribe video channel kami untuk tips-tips lain yang lebih yang bermanfaat. Jika anda rasa bermanfaat, sila share. Okay, jangan lupa subscribe video kami untuk tips-tips akan datang. Dan kalau nak beli durian, boleh dapatkan, boleh google tempat kami, Durian Shop Naomi di Parit Bunga, Muar Tangkak. Sebenarnya kami dalam daerah Tangkak, okay? Tapi berdekatan dengan bandar Muar, 7 km je daripada Muar.
Okey, sekian saja buat kali ini. Jumpa lagi dalam lain video. Assalamualaikum. Bye-bye.